3 poin udah sih kita sabar. Halo sahabatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berjumpa lagi ya sahabatku, pastinya di channel Kepunai sahabatku. Jadi di kesempatan di subuh ini kita mikat lagi sahabatku, mikat burung punai. Nah itu makan buah mengkirai sahabatku. Jadi buat sahabatku yang sudah melihat video ini, jangan lupa supportnya dengan cara di subscribe, like, dan pantau terus dan tonton terus, ikutin terus keseruan di hanya di channel Kepuna ini sahabatku. Karena dengan sahabatku support, saya lebih semangat dan channel ini bisa berkembang ke depannya. Oke sahabatku, ini posisinya masih jam 5 dan mau pergi hari ini. Dan semoga sahabatku semua sehat selalu dan kita. Oke sahabatku, kita sudah sampai ini di apa, di spot kita sahabatku. Ini mana nih, ini spot kita kemarin, masih subuh nih sahabatku. Nah itu dia spot kita yang akan kita pasang sahabatku, sama ini jalannya. Oke sahabatku, kita mau proses pasangan dulu nih sahabatku. Nah ini dia. Sayang. Nih, oke. Seperti apa keseruan kita sahabatku? Nih ya, kita pakai senter sekarang. Si jam 5-an lewat. Oke, jangan lupa supportnya. Kita sudah siap masang pelut. Tuh pikat kita ada 4 ekor tuh, 2, 3 sama 1 situ ekor. Nah itu. Oke, sahabatku, seperti apa keseruan kita? Mari kita lihat. Ini. Oke, sahabatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah siap masang pelut sahabatku. Ini tajir kita tuh. Nah itu. Oke. Jangan lupa buat sahabatku semua support terus hanya di channel Tepuna ini sahabatku, karena akan banyak video-video keseruan kita tentang mikat atau tentang pokoknya dunia burung, baik itu kita mikat atau kita buat ternak burung nanti ke depannya. Jadi jangan lupa support terus dengan cari subscribe, nonton, dan like. Oke, terima kasih, lanjut. Semoga sahabatku, kita sudah menunggu kedatangan burung punai. Semoga kita ada poin hari ini sahabatku. Semoga ada poin sahabatku, dan semoga terhibur. Selamat menikmati dan menonton sahabatku. Subscribe dulu sahabatku, karena subscribe itu gratis sahabatku, dan mensupport channel ini agar lebih berkembang dan maju ke depannya. Oke, lanjut menonton. Coba kita poin.
jantan. Mantap, 3 poin udah sih kita sahabat. Jantan ini dapat.
penduduknya yang kena. Kita sudah dapat 3 poin sahabatku. Nah ini 3 poin kita sudah dapat sahabatku. Jantan 1, betina 2. Tadi yang jantannya kita lama ambil, jadi lepas lagi dia. Seharusnya tadi yang kena itu 4 poin sahabatku. Karena rame tadi, kita biarkan lama-lama. Sahabatku, kita udah nengok sekeliling tadi, aduh silau. Mungkin burung punainya udah takut mungkin, atau dia sembunyi karena nengok kita. Nah, di sini tadi satu poin sahabatku, di ujung situ, enggak ya, satu poin. Ini tadi satu poin, dua. Di sini dua, di sini dua poin. Jadi 3 poin semuanya. Oke sahabatku, mungkin ini pemandangan tajur kita sahabatku. Kemarin kita buat ini hujan-hujan minggu kemarin ya, hari minggunya itu hujan lebat. Itu yang video yang kemarin yang saya upload kemarin tuh, kita nggak dapat poin tuh. Itu hari minggu itu hujannya lebat sekali. Jadi siap pulang itu ya, kita lihat di sini tajurnya bagus. Nah, langsung kita pasang kayu. Dan hari ini tadi subuh kita langsung menuju sini. Dan alhamdulillah poinnya lumayan ya, meskipun enggak banyak, tapi alhamdulillah kita syukuri udah dikasih rezeki dan dapat poin gitu. Nah, ini tajur kita memang lumayan bagus dia sahabatku. Rimbun, terus di sekeliling kita ini ada gitu. Nah, ini juga jadi banyak juga dia apanya tajurnya. Ini pikat kita padahal ini bagus tadi, mungkin dia ngikut-ngikut yang satunya itu, apa terbang-terbang yang satunya itu. Oke sahabatku, jangan lupa support dengan cara di subscribe sahabat yang pastinya. Oke, semoga terhibur dan kita nengok jalan-jalan dulu. Kita tengok apakah burung punai masih ada atau enggak. Oke, ikutin terus. Oke, burung kita sahabatku. Ini dia posisi tajur kita. Memang lumayan mantap juga memang tajurnya sahabatku. Maka itu punai suka langsung dia. Tanpa berlama-lama tadi pagi kita lihat dia dari situ, rame dari situ tadi. Nah, langsung dia ke tajur kita sahabatku. Nah, punai tadi pagi dari situ dia sahabatku. Lumayan rame dia. Alhamdulillah langsung dia ke tajur kita dan kita mendapatkan poin sahabatku. Nah, sebagian tadi dia di situ subang, ke situ dia. Nah, cek dulu. Sebagian di situ punainya, sama sebagian di sini tadi sahabatku punainya. Wih, ada kolam. Kolam. Jadi untuk kita cuci muka pun di sini enak. Airnya bersih juga. Ini dia sahabatku. Nah, ini dia sahabatku airnya. Jernih. Cuman ikan enggak ada. Kalau untuk memancing ikannya enggak ada. Nih pohon buah mangkirai itu sama yang di sana, pohon buah mangkirai semua itu. Mantap. Oke, sahabatku, mungkin video kita cukupkan dulu sampai di sini dulu. Ini posisinya jam 8 lewat sahabatku.
agak pagi kita siap hari ini sahabatku, nggak apa-apa, kita udah dapat poin, nggak usah lama-lama, karena ngapain juga lama-lama mikat kalau kita udah dapat gitu kan. Yang penting udah dapat sahabatku. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Jangan lupa sahabatku yang sudah melihat video ini, yang sudah berkunjung, jangan lupa supportnya dengan cara di subscribe yang pastinya sahabatku, karena subscribe itu gratis. Dan dengan teman-teman subscribe atau sahabatku subscribe, berarti sudah mendukung atau mensupport channel ini agar lebih berkembang dan maju ke depannya. Dan saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih menarik dan seru ke depannya sahabatku. Oke sahabatku, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis sahabatku. Oke, terima kasih yang sudah menonton di channel Tepuna ini. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke, kita pamit dulu. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih sahabatku semua yang sudah mensupport dari awal. Terima kasih. Bye bye.